طيب نبدأ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، اللهم سهل لنا كل صعب ويسر علينا كل عسير، فإن تيسير العسير عليك يسير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. نعم، الحمد لله. Di pertemuan yang ketiga ini kita bisa melanjutkan pelajaran kita di Dars I'rabul Quran yang kita berdoa kepada Allah agar Allah memberkahi apa yang kita pelajari di sore hari ini. Baik. Kemarin di pertemuan selanjutnya, sebelumnya kita sudah membahas I'rab awal surat Al-Fatihah dari Bismillahirrahmanirrahim sampai ayat sebelum Ihdinas Siratal Mustaqim, sampai sebelumnya. Dan sekarang kita masuk ke ayat Ihdinas Siratal Mustaqim. Nah, dan kita sudah ketahui, kita sudah sebutkan kemarin bahwasanya ayat-ayat yang sebelumnya itu adalah tawassul. Sebelum kita berdoa, sebelum kita minta kepada Allah, kita bertawassul dulu dengan asma dan sifat Allah. Dan sudah disebutkan di ayat-ayat sebelumnya, yaitu asma dan sifat Allah Azza wa Jal. Dan inilah cara berdoa yang kita telah dicontohkan, yang Allah Azza wa Jal telah mengajarkan kita. Baik. Kita masuk ke ayat. Bisa di ini kembalikan ke slide yang sebelumnya. Ini mustaqim. Yang sebelumnya lagi. Nah, baik. Tafadhal, man yuridul qira'ah, siapa yang mau baca? Mungkin diklik sekali lagi biar tampil. Ya, ihdinash shirotol. Ya, ayat 6. Ihdinash shirotol mustaqim. Ana mau baca, Ustaz. Tafadhali. Langsung i'rabnya, Ustaz. Enggak mau dibaca ayatnya dulu, terus i'rabnya. Ihdinas siratal mustaqim. Al-i'rabu ihdina fi'lun amrin mabniyun fi'lu amrin mabniyun ala hadfil illati wa huwa huna bi ma'na Ad-du'a'u wana dhamirun muttasilun fi mahalli nasbin maf'ulun bihi wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu anta.
Lanjut, Nah, Ustaz. Facebook cukup dulu. Baik, al-muallif rahimahullah di sini menyebutkan ihdina fi'lu amrin mabniyun ala hadfil 'illah. Naam. Ihdina adalah fi'il amr. Ihdina kita tahu berasal dari fi'il hada yahdi. Ihdi. Hada yahdi ihdi. Seperti itu yang sebelumnya. Di akhirnya ada harfil 'illah hada, sebelumnya itu ada alif di situ. Dan yahdi juga di ujungnya ada harful 'illah yaitu huruf ya. Dan di sini karena dia itu fi'il amr maka mahdhuf harful 'illahnya. Nah, harful 'illahnya mahdhuf. Oleh karena itu di sini fi'lu amrin mabniyun ala hadfil 'illah. Dan ihdina, ihdi fi'il amr yang mabni karena dihapus huruf illahnya. Nah, illahnya di sini adalah ya. Wa huwa huna bi makna ad-du'a. Naam. Dan ihdina di sini artinya itu ad-du'a, menunjukkan doa. Kenapa? Ini fi'il amr. Apa sih fi'il amr itu? Fi'il amr menunjukkan perintah. Apakah di saat kita berbicara kepada Allah Azza wa Jal itu adalah perintah? Tidak. Tapi itu adalah ad-du'a. Dan kita ketahui perbedaan antara amr dan doa. Amr adalah talabul fi'li minal a'la ilal adna, yaitu permintaan untuk melakukan suatu perbuatan dari derajat yang lebih tinggi ke derajat yang lebih rendah. Itu perintah, amr. Akan tetapi jika permintaan tersebut datang dari yang lebih rendah derajatnya ke yang lebih tinggi dan bahkan kepada Allah Azza wa Jal yang memiliki derajat yang paling tinggi, Mahul Aliyul Hakim, maka disebut di sini sebagai ad-du'a. Ad-du'a'u talabul fi'li minal adna ilal a'la, dari yang lebih rendah derajatnya ke yang lebih tinggi derajatnya. Nah, lah karena itu ihdina di sini tidak disebut sebagai amr tapi disebut sebagai ad-du'a. Naam. Wa na ihdina. Sekarang dhamir na ini dibahas. Naam. Na. Wa na dhamirun muttasilun. Naam, dhamirun muttasil ma'ruf. Fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Nah, fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Nah, ma'ruf, wahir, ihdina. Apa artinya ihdina? Artinya ihdina, tunjukkanlah kami. Dan kami di situ sebagai objek. Nah, objek maf'ulun bih. Wa fa'iluhu. Ini kan ihdina fi'il. Dan setiap fi'il pasti memiliki fa'il. Mana fa'ilnya? Wa fa'iluhu dhamirun mustatir. Fihi wujuban taqdiruhu anta. Naam. Dan fa'ilnya adalah dhamir mustatir. Dhamir yang mustatir, yang tidak terlihat. Fihi wujuban. Yang dia itu harus mustatir. Wajib mustatir. Bukan jawazan. Nah, takdiruhu anta, takdirnya anta. Nah, baik. Tafadhal, ikra'i. As-sirat, as-sirata maf'ulun bihi sanin au mansubun binaza'in. Oh. Naam, sahih, binaza'in. Binaza'il khafidhi. Naam. Li anna
Huda, li anna huda la tata'ada la tata'ada Tata'adda. oh, la tata'ada illa ila maf'ulu wahidun Ila maf'ulin wahid. oh ya Ada ila di situ, harfu jar. Ila maf'ulin wahid. ila maf'ulin wahidin wa tata'adda ila sani billami kakauluhu Kaqawlihi, al-kafu harfu jarrin di situ. Apa harfu jarrin? kakaulihi Naam. kakaulihi ta'ala yahdi lil yahdi yahdi Lillati. lil lillati hiya aqwamu Naam. Au au bi il au bi ila ka qawlihi ta'ala wa innaka litahdi ila la tahdi wa innaka la tahdi wa innaka latahdi ila sirati ila sirati mustaqimi ya wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim. Naam. Walakinna ghalaba 'alayha Al-ittisa' ماذا سب ولكن غلب عليها اتساع الاتساع 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 ف ف فعدا فعدا فعداها صحيح فعداها فعداها ب بعضهم بعضهم إلى الثانين إلى اثنين. إلى اثنين نعم. طيب سبوك. فعدها بعضهم إلى اثنين. الصراط. الصراط. Di sini adalah مفعولٌ به الصراط مفعولٌ به dan dia maf'ulun bih terlihat dari dia itu mansub dan tanda nasabnya di sini adalah al-fathah. Maf'ulun bih tsanin. Paham? As-sirat di sini adalah maf'ulun bih yang kedua. Yang sebelumnya maf'ulun bih yang pertama adalah na, dhamir na itu maf'ulun bih yang pertama dari ihdi. Nah, sekarang as-sirat itu maf'ulun bih yang kedua. Nah, itu i'rab satu, i'rab bentuk satu. Bisa juga di'rab dalam bentuk lain. Yaitu apa? Au mansuban binaz'il khafid. Atau as-sirat di sini tidak mansub karena maf'ulun bih. Akan tapi kenapa dia itu mansub? Karena naz'ul khafid. Apa maksudnya naz'ul khafid? Ada nasal mansubun binaz'al khafid, maksudnya jika ada satu isim yang sebelumnya harfu jar lalu dihapus harf jarnya ini sehingga dia menjadi mansub. Nah, ini yang disebut dengan naz'al khafid. Mana harfu jar yang dihapus? Nah, li'anna huda. Nah, ini karena hada, نعم karena hada yahdi fi'alnya karena hada yahdi ihdi la tata'adda illa ila maf'ul wahid. نعم طب فعل متعدي dan fi'al lazim, fi'al lazim ma la yahtaju ila maf'ul bih wal mutaaddi ma yahtaju ila maf'ul bih, dan huda adalah fi'il mutaaddi yang tidak fi'il mutaaddi yang tidak memiliki maf'ul kecuali satu saja. Tetapi wa tata'adda ila tsani bil lam, dan ia
jika ingin memiliki maf'ulun bih yang kedua, maka harus ada huruf lam di situ. Jika ingin menyebutkan ada maf'ulun bih yang kedua, harus ada lam. Wa tata'adda ila tsani bil lami kaqoulihi ta'ala. Contohnya dalam firman Allah, yahdi lillati hiya aqwam. Naam. Yahdi lillati hiya aqwam. Ada lam di situ. Atau ila kaqoulihi ta'ala, wa innaka latahdi ila siratun mustaqim. Ila siratun mustaqim. Naam. Akan tapi walakin ghalaba 'alaiha al-ittisa'u fa'addaha ba'dhum ila itsnain. Akan tapi ghalaba 'alaiha al-ittisa' meluas. Naam. Sehingga ini sebagian ulama menyebutkan bahwasanya ia memiliki dua maf'ulun bih. Ala kulli hal, intinya biar kita nggak terlalu pusing. Baik. Kita sebut saja sirat ini maf'ulun bih yang kedua. Udah selesai. Biar kita nggak bingung-bingung. Nah. Jika bingung apa maksudnya. Nas'ul khafid terus harus ada lam, harus ada ila. Ila akhirihi. Al-muhim sirat maf'ulun bih. Thani. طيب نعم هل هناك قارئ آخر؟ ada pembaca yang lain nggak؟ نعم ada yang lain yang mau baca? تفضل. طيب mic-nya nggak bisa. Yang lain ada yang mau baca? Nggak ada. Kalau nggak ada yang lain, تفضل. Lanjutkan. نعم صح. Al-mustaqima sifatun lil sirati. Sifatun lis-sirat. Sifat disukun ya Ustaz. Naam. Sifatun lil sirat wa huwa Oh, naam. mu'tadlun. Sukun yang itu maksudnya. Lis-sirati. Sahih. Sifatun lis-sirati. Karena situ ada harfu jar. Al-lam. Naam Ustaz. Sifatun lissirati wa huwa mu'tallun wa 'ainul fi'li fihi wawun fihi wawun wal aslu mustaqim wal aslu mustaqim Awal aslu mustaqwim sama seperti nasta'win nasta'win wal aslu mustaqwim نعم صح. والأصل مستقيم فاستثقلت فاستثقلت الكسرة على الواو فنقلت فانقلت إلى القاف فانقلبت الواو الواو فانقلبت الواو ياء فانقلبت الواو ياء لانكسار
Ma qablaha. Nah, di sini lingkisari, dibacanya lingkisari karena Dia wasal. hamzah di situ adalah hamzatul Wasal. wasal. Kenapa hamzatul wasal? Karena fi'ilnya khumasi. Nah, Nah. fi'il khumasi. Dan itu masdar fi'il khumasi. Inkasara, yankasaru, inkisar. Nah. Linkisar ma qablaha. Baik. Qala al-muallif rahimahullah al-mustaqima sifatun lis-sirat. Nah. Al-mustaqim di sini adalah sifat untuk as-sirat. Wa huwa mu'tal. Dan ini mustaqim. Katakan mustaqim ini mu'tal. Nah. Apa artinya mu'tal? Ada huruf illah di situ. Huruf illah ada tiga. Wayin. Ada waw, ada alif, dan ada ya. Naam. Wa ainul fi'l fihi wawun. Dan di ainul fi'l, di situ adalah waw. Padahal di sini mustaqim huruf ya. Tapi di sini bilang waw. Kenapa? Wal aslu mustaqwim. Karena asalnya, aslinya itu mustaqwim. Mustaf'il. Mustaf'il. Perhatikan ain, huruf ain mustaf'il, ainnya kasrah, mustaqwim, wawnya kasrah. Naam, dan waw di situ itu yang disebut sebagai ainul fi'al. Fastuthqilat al-kasratu, akan tapi kasrah ini berat. Alal waw untuk mengharakatkan al-waw dengan kasrah ini berat. Fastuthqilat al-kasrah alal waw. Mustaqwim. Akhirnya apa yang terjadi karena berat? Fanuqilat ilal qaf. Maka kasrah yang ada di waw ini dipindah ke qaf. Sehingga menjadi apa? Mustaqi. Naam. Ilal qaf. Fanqalabat al wawu ya'an. Lingkisari ma qablaha. Karena qaf kasrah. Karena sebelum waw kasrah, maka waw berubah menjadi ya. Dan ini dipelajari di sorf. Nah, di pelajaran sorf. Kenapa berubah menjadi ya yang aslinya waw? Lingkisari ma qoblaha. Karena sebelumnya kasrah. Karena qaf di situ sebelum waw kasrah. Oleh karena itu waw berubah menjadi ya. Naam. Ihdinas siratal mustaqim, dan tunjukkanlah kami jalannya lurus. Semoga Allah memberikan kita istiqamah dalam hidup sehingga kita diwafatkan dalam keadaan mengamalkan sunnah-sunnah, mengamalkan ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Dan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah apa yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, yang sesuai dengan Al-Quran dan Hadis. Baik. Lanjut, dilanjutkan. Salam. Nah, mana baca ya, Ustaz? Baik. Atau kita buka kesempatan dulu ke yang lain. Gimana? Ustaz. Jika nggak ada, kita lanjutkan. Nah, ada yang lain? Baik. Dilanjutkan kalau gitu. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين نعم. صراط بدل مطابق يا سر نعم، بدل مطابق. بدل مطابق من الصراط
Nah. Alad. Lanjut, Ustaz. Lanjut, lanjut. Alladzina ismun mausulun mudhafun ilaihi fi mahalli jarrin. Nah. An'amta fi'lun madhin mabniyun ala sukuni biqisadihi bi dhamirin raf'in. Bidhamir raf'in. Bidhamir raf'in. Bidhamir raf'in mutaharriku au mutaharriki. Mutaharrikin. Mutaharrikin watta u dhamirun muttasilun fi mahalli raf'in fa'ilun wa jumlatun wa jumlatu an'amta wa jumlatu an'amta la mahalla laha min al-i'rabi bi annaha silatul mausulu li annaha silatul mausulu alaihim jarun wa majrurun muta'alliqani bi an'amta. Naam. Sirat, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-i'rab. Qala al-mu'allif rahimahullah sirat. Siratal ladzina an'amta sirat. Di sini adalah badal mutabiq. Badal seperti kita tahu, badal itu ada berapa jenisnya. Ada namanya badal kul min kul. Dan badal kul min kul ini adalah badal mutabiq. Badal yang sama antara badal dan mubdal. Sama kedudukannya. Nah, yang sebelumnya. Ihdina as-siratul mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Dan di sini siratul ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat. Nah, sirat di sini adalah badal untuk as-sirat. Di firman Allah, ihdina as-siratul mustaqim. As-sirat di situ mubdalnya. Badalnya sirat yang di ayat ini. Naam. Oleh karena itu sirat badal mutabiq min as-sirat. Naam. Alladzina ismun mausul mudhafun ilaih fi mahalli jarrin. Dan sirat di sini sebagai mudhaf. Dan alladzina mudhafun ilaih. Alladzina di sini mudhafun ilaih. Dan alladzina adalah ismul mausul. Alladzina ismul mausul mudhafun ilaih. Naam. Fi mahalli jarrin. Naam. Dan semua mudhafun ilaih itu fi mahalli jarrin. Naam. Sirata alladzina an'amta. Naam. An'amta fi'lun madhin mabniyun 'ala as-sukun. An'amta adalah fi'il madhi yang mabni. Yang mabni dengan apa? Dengan sukun. An'amta berasal dari fi'il an'ama. An'ama, an'am di situ mimnya sukun, dia mabni di atas sukun. Mabni dengan sukun. Kenapa? Litisalihi bi dhamir raf'in mutaharrik. Karena dia muttasal dengan dhamir raf'in mutaharrik. Yaitu ada ta di sini. An'amta. Dhamir raf'in mutaharrik. Naam. Watta'u dhamirun muttasalun fi mahalli raf'in fa'il. Dan ta di sini adalah dhamirun muttasalun. Dhamir muttasil fi mahalli raf'in fa'il. Fi mahalli raf'in fa'il. Naam.
Atau simpelnya an'am ini adalah fi'il dan atta di sini adalah fa'il. Jika di i'rab singkat an'amta fi'lun wa fa'il. Sudah, selesai. Dan tapi i'rab panjangnya an'amta fa'lun madhi mabniyun ala fathin muqaddaratin ila akhirih, panjang i'rabnya. Naam. Wa jumlatu an'amta, dan jumlah. Kenapa disebut jumlah di sini? Apa itu jumlah? Apa itu jumlah? Naam. Ada yang tahu apa itu jumlah? Apa yang dimaksud dengan jumlah? Apa itu jumlah mufidah? Jumlah mufidah, kalimat yang sempurna. Nah, jumlah mufidah, kalimat yang sempurna. Sahih, kalimat sempurna. Jumlah itu kalimat. Dan al-kalimatu dalam bahasa Arab itu artinya kata. Nah, di sini kenapa an'amta itu disebut sebagai jumlah? Bukankah dia hanya fi'il madhi? Nah, karena di situ lengkap. Ada fi'il, ada fa'il. Ada subjek, ada predikat. Predikat. Subjek dan objek. Subjek dan predikat. Predikat, Kak pilih ya. Nah, predikatnya mana? An'am. Nah. Dan subjeknya mana? Ta' di situ, fa'il. Nah. Oleh karena itu disebut sebagai kalimat yang sempurna. Tidak disebut sebagai kata lagi, tapi disebut sebagai kalimat. Naam. Wa jumlatu an'amta la mahalla laha min al-i'rab. Nah, la mahalla laha min al-i'rab. Tidak ada posisinya, tidak ada kedudukannya di dalam i'rab. Kenapa? Li'annaha salatul mausul. Karena an'amta ini adalah salatul mausul. Mana mausulnya? Alladzina. Dan an'amta di sini silah. Dan tidak ada posisinya dalam i'rab karena dia itu sebagai silatul mausul. Naam. Alaihim jar wa majrurun, jarun wa majrurun. Jar dan majrur. Ala jarhim majrurun. Muta'allaqani bi an'amta. Naam. Yang di mana yang dia itu selalu bersama an'amta. An'amta ala. Naam. Ala harfu jarrin dan him di situ adalah dhamir muttasil mabniun ala sukun fi mahalli jarrin majrurun bi ala. Nuasal, kita lanjutkan setelahnya. Naam. Tafadhal, kita lanjutkan. Anda baca lagi, Pak. Atau ada yang lain yang mau? Enggak ada. Yang lain ada yang mau baca? Baik, lanjutkan, Kak Felia. Ya. Wairi badalun minad dhamiri fi 'alaihim fi 'alaihim au min au min al au min alladhi alladhina min alladhi au min alladhina au au na'at au na'at au na'at lil ladhina wa au na'atun lil ladhina wa sayati wa sayati
Wasayati. Oh. Wasayati bihasi mas Bahtuhu. oh, bahsi Wasayati bahtuhu. wasayati bahsu Bahtuhu, mushab nعم. Mushabun fi babil fawaid. mushabun an ghairi fi babil fawaid fawaidi Nعم. al maghdubi Hasbuk. mudafun ilai Cukup dulu. Nعم. Ghairi. Ghairi di sini badal min dhamir alaihim. Ghairi bisa diarab sebagai badal dari dhamir di sini alaihim. Yang mana alaihim? Ihdinas siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang engkau telah beri nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi alaihim, ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan-jalan, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai. Him juga jika di sini sebagai badal, maka diterjemahkan sebagai bukan orang-orang yang dimurkai. Naam. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Him ghairil maghdub, yaitu bukan orang-orang yang dimurkai. Naam, fa'alaihim au minal ladzina. Jika badalnya dari alladzina, bisa saja. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Alladzina di sini mubdal dari ghairi. Boleh. Imma dia menjadi badal bagi him atau menjadi badal untuk alladzina. Naam. Aw na'atun li alladzina. Bisa menjadi na'at, bisa menjadi badal. Wasa'ati bahtuhum mushab an ghairi. Dan pembahasan tentang ghairi ini akan disebutkan di bab al-fawaid. Naam. Ada bab fawaid di dalam buku ini. Ya, baik. Ala kulli hal, ghair di sini imam menjadi badal atau menjadi na'at. Naam. Dilanjutkan. Wasil, wasili. Nعم, Kak Filia. Iya, Ustaz. Baca lagi, Ustaz. Nعم. Alaihim jarun wa majrurun fi mahalli raf'in nasibin fa'ilun lil fi mahalli mawdubi raf'in na'ibu fa'ilin. Apaan putus-putus, Ustaz? Gimana? Oh, putus-putus? Naam. Waduh, sekarang udah jelas suaranya? Iya, jelas, Ustaz. Naam. Al-maghdub, al-maghdub di situ mudafun ilah dan ghair mudaf. Naam. Alaihim jar wa majrurun fi mahalli raf'in na'ibu fa'ilin. Naam. Lanjutkan. Lil maghdubi bi annahu ismun maf'ulun. Li'annahu ismun maf'ul. Naam. Al-maghdub di sini ismul maf'ul. Dan alaihim jar wa majrur fi mahalli raf'in na'ibul fa'il. Na'ibul fa'il dari apa? Dari maghdub. Al-maghdub di situ adalah ismul maf'ul.
ismul maf'ul, oleh karena itu alaihim bisa menjadi alaihim di situ sebagai naibul fa'il. Naam. Lanjutkan wala. Wala alwawu harfu atfin. Wala zaidatin, wala zaidatun ditakidi, ditakida ya Sat. Litakidi. Litakidi mana annafi wa huwa ma fi ghairi. Mana annafi wa huwa ma fi ghairi min mana min ma'na an-nafi wa hadhihi az-ziyadatu mutarridatun mutarridatun. Naam, mutarridah. Naam. Al-waw di sini athfun, harfu athfin ghairil maghdubi 'alayhim. Wa waw harfu athfin. Naam. Dan ad-dallin itu ma'tufun ke al-maghdub. Dan la di sini zaidah. La di sini zaidah. Tambahan. Lita'kidi ma'nan nafyi. Untuk mentaukidkan sebagai taukid makna an-nafyi. Karena di sini al-maghdub, al-maghdub manfi. Kenapa manfi? Karena ada wir, wir itu harfu nafi. Dan la di sini disebutkan lagi sebagai nafi. Sebenarnya bisa saja dicukupkan ghairul maghdubi alaihim wadh-dhalin. Tetap dia itu manfi, akan tetap disebutkan lagi la di sini. Sebagai apa? Sebagai litaukidi makna nafi. Wa huwa ma fi ghairi min ma'nan nafyi. Naam, wa hadhihi ziyadah muttaridah. Dilanjutkan. Ad-dallin. Ad-dallin ma'tufatun 'alal maghdubi 'alaihim majrurun wa alamatu jarrihi al-ya'u li'annahu jam'u muzakkari muzakkarin salim. Naam. Adan ad-dallin ghairul maghdubi 'alaihim walad-dallin. Dan ad-dallin di sini ma'tufah. Ma'tuf. Kemana? 'Alal maghdubi 'alaihim. Ma'tufka al-maghdub 'alaihim. Naam. Dan ad-dallin ini majrur. Kenapa? Karena al-maghdub di situ majrur. Al-maghdubi majrur. Kenapa al-maghdub majrur? Karena dia mudhafun ilaih. Karena ma'tufnya majrur, maka ad-dallin juga ikut majrur. Wa alamatu jarrihi, dan apa tanda jarnya? Al-ya'u. Ad-dallin ada ya di situ, itu tanda majrurnya. Kenapa al-ya di situ sebagai tanda majrur? Li'annahu jam'un mudzakkarin salim. Li'annahu jam'un mudzakkarin salimin. Salimun. Nah, karena ad-dallin ini adalah jamak mudzakkar salim. Nah, yang aslinya ad-dallud. Karena dia majrur sehingga menjadi ad-dallin. Dan an-nun di situ di ad-dallin iwadun 'an at-tanwin fil ismil mufrad. Dan nunnya fathah dan sebelum ya itu kasrah, itu adalah tanda bahwasanya ad-dallin itu jamak mudzakkar salim. Al-maksur ma qablaha wal maftuh ma ba'daha dalilun 'alaiha. Jika sebelumnya kasrah dan setelahnya fathah, maka dia jamak mudzakkar salim. Akan tetapi jika sebelumnya fathah dan setelahnya kasrah ad-dallain, ad-dallain, maka itu musanna. Akan tetapi di sini sebelumnya kasrah dan setelahnya fathah, maka ini
jamak mudzakkar salim. Naam. Dan di saat kita membaca Al-Fatihah, surat Al-Fatihah, kita biasanya bilang apa di akhirnya? Selamat surat Al-Fatihah. Nah, Kak Felia, gimana Kak Felia? Di saat kita selesai baca surat Al-Fatihah, biasanya kita baca apa? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Terus? Amin. Nah, kenapa kata amin? Makna amin di situ. Amin ismu fi'al ismu fi'al amrin. Ini. Dan amin itu adalah isim. Isim fi'al amr. Isim, tapi bimakna amr. Dia itu sebagai fi'al amr. Laisat min al-Fatihah. Dan amin di situ bukan termasuk surat al-Fatihah. Akan tetapi, dia adalah fi'al amr. Yang artinya istajib. Apa istajib? Kabulkanlah, ya Allah. Mabniun ala sukun. Dan amin mabniun ala sukun. Wa harrika bil fathi. Dan bisa juga di harakatkan dengan fathah. Limuna sabatil ya al-maksur maqablaha. Karena sebelumnya kasrah. Amina. Nun di situ fathah. Kenapa? Karena sebelumnya kasrah. Maka setelah ya, yaitu nun menjadi fathah. Nah. Hahwa darsuna. Ini pelajaran kita di Arab Al-Quran. Nah. Hadin as-siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai. Nah, dan bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Baik. Sampai di sini pembahasan kita, dan pembahasan kita sudah habis dengan berakhirnya pembahasan amin tadi. Nah. Hal min soal? Ada pertanyaan? Apaan putus-putus, Pat? Putus-putus ya? Sejak tadi atau bagaimana? Putus nyambung sih, Ustaz. Tapi tadi dari yang terakhir putus. Oh, dari tadi ya putus? Tadi ngejelas. Jelasin yang mana putus? Maknanya. Jelasin ad-dhalin atau yang bagaimana? Yang maknanya set. Oh, nam. Yang makna ihdina ya? Nam, ihdina shirotol mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Shirotol ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, bukan pula jalannya jalan mereka yang sesat. Bukan jalan orang-orang dimurkai, bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Nah, dan di ayat ini lengkap, sangat lengkap, mencangkup semua isi Al-Quran. Dan kita tahu isi Al-Quran, salah satu isi Al-Quran adalah cerita. Wadah Kak Fale, jelas suaranya kan? Enggak putus-putus lagi? Yang tadi jelas, sekarang putus-putus. Sekarang putus-putus. Nah, cek
Masih putus-putus? Jelas, Ustaz. Alhamdulillah. Baik. Dan salah satu isi Al-Quran itu adalah cerita. Lalu mana cerita di sini? Di dalam surat Al-Fatihah ini. Nah, dalam surat Al-Fatihah ini mengandung cerita. Kata yang mana? Al-Maghdubi alaihim. Nah. Bukan jalan mereka yang dimurkai. Siapa itu orang-orang yang dimurkai? Siapa itu Al-Maghdubi alaihim? Siapa mereka? Kak Felia tahu nggak siapa ini? Al-Maghdubi alaihim ini, siapa mereka? Nasara, Ustaz. Orang-orang Yahudi. Atau Yahudi. Ya, orang-orang Yahudi. Al-Maghdubi Yahudi. alaihim di sini adalah orang-orang Yahudi. Kenapa orang-orang Yahudi itu dimurkai? Kenapa? Karena ma'hum 'ilmun wa lam ya'malu bihi. Karena mereka tahu mereka itu punya ilmu, akan tapi apa? Mereka tidak mengamalkan ilmu mereka. Tidak dia. Nah, tidak mengerjakan. Bahkan mereka itu berusaha cari celah, cari cara bagaimana untuk mengakali hukum yang haram sehingga biar bisa halal. Salah satunya diriwayatkan dalam hadis. Fa inna Allah harrama 'alaihim asyuhum. Sungguhnya diharamkan atas mereka itu apa? Lemak. Bagaimana caranya biar halal, biar bisa halal? Akhirnya apa? Lemak-lemak ini mereka jual. Kalau udah dijual, fa akalu thamanah. Kemudian mereka makan dari hasil penjualannya ini. Akhirnya apa? Mereka bisa mengambil manfaat dari lemak-lemak yang tadi, yang sebelumnya itu diharamkan kepada mereka. Nggak tahu gimana cara menikmatinya. Akhirnya dijual dulu, sudah dijual, baru dimakan hasilnya. Nah, gitu. Akhirnya bisa mereka bisa menikmati hasil dari lemak-lemak itu. Nah. Dan ini juga ada diceritakan bahwasanya orang-orang Yahudi itu mereka itu tidak boleh berburu di hari Sabtu. Karena itu hari yang mulia bagi mereka. Cara ngakalinya gimana? Mereka pasang jaring di hari Jumat, ngambil hasilnya di hari Ahad. Seperti itu. Ini wallahualam. Ini orang-orang yang banyak menentang. Itu orang-orang Yahudi. Dan orang-orang Yahudi ini disifati sebagai apa? Dalam Al-Quran, yaqtuluna anbiya'ahum. Mereka itu adalah umat, kaum yang hobi membunuh nabi-nabi mereka. Nabi diutus kepada mereka, nggak cocok bunuh. Seperti itu. Itu orang-orang Yahudi. Nah, mulia'adzubillah. Wa hadanallah. Dan bagaimana juga orang-orang Yahudi ini di saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan diutus dan ini orang-orang Yahudi ini mengetahui dengan detail, mengetahui secara rinci bagaimana sifat-sifat nabi yang akan diutus. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka itu tahu sifat-sifat nabi ini seperti mereka mengenal anak-anak mereka. Siapa sih sekarang yang enggak kenal anaknya? Walaupun orang punya anak 20 misalnya, pasti dia akan kenal anak-anaknya. Akan tahu betul yang mana anaknya. Nah, akan tapi karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan dari orang Yahudi, akan tapi dari Quraisy, hari apa mereka menentang, melawan. Itu sifat orang Yahudi sehingga mereka dimurkai. Mereka tahu kebenaran, akan tapi tidak mengamalkan kebenaran tersebut. Mereka tahu itu enggak boleh, tapi tidak menghindarinya. Nah, waladdallin, dan bukan pula jaring mereka yang sesat. Siapa itu? Nasrani. Kenapa? Ya'buduna li'annahum ya'buduna Allah ala jahlin wa dalal. Karena Nasrani, orang-orang Nasrani menyembah Allah ala jahlin. Menyembah Allah ala jahl, di atas kebodohan dan di atas kesesatan. Itu adalah orang-orang Nasrani. Nعم. وبهذا انتهينا من درسنا
dari pelajaran kita Arabul Quran. Nah, dan ini pertemuan terakhir ya, Kak Felia. Betul, Ustaz. Nah, baik. Karena ini pernahan pertemuan terakhir. Ana mohon maaf jika ada banyak kesalahan atau kata-kata jika yang kurang berkenan. Ana minta maaf selama dars ini. Dan perlu kita ingat, di saat kita belajar itu ikatan di antara kita itu adalah ikatan rahmah, yaitu ikatan kasih sayang. Sehingga di saat kita belajar, tujuan kita adalah mencari ridho Allah semata. Tidak ada permusuhan di situ. Nah, baik. Jika seperti itu, ana mohon undur diri dan kita tutup sesi daurah ya Rabbul Quran kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau gitu, ana mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.